11. Undian nomor 19 giliran ke 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syukran wa salatan wa salama da'imaini ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan juri yang adil lagi bijaksana. Yang kami hormati bapak ibu para hadirin dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berada di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'syiral rahimakumullah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila para pemuda dan remaja menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab, sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan, Inna fiyya disubban amral ummah iqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Hadirin, mengingat betapa pentingnya peran remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan tausiah kami yang berjudul Remaja dan Pemuda Generasi Penerus Bangsa. Hadirin yang berbahagia, dewan juri yang bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladhina law tarakuu
jadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari ayat tersebut, jelas-jelas Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik secara fisik, mental maupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi saat ini sampai yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka sudah dipastikan mereka bukannya menjadi pelopor pembangunan bangsa, melainkan mereka menjadi penghancur pembangunan bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menjelaskan kepada kita semua, selaku generasi penerus bangsa, haruslah kita memiliki semangat juang yang tinggi. Dan selaku penerus bangsa, haruslah kita memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap keberlangsungan nusa, bangsa dan agama. Sebab the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jagoannya, pemimpin yang akan datang. Sebagai referensi bagi para pemuda, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'syiral rahimakumullah, ayat ini berisikan tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi para pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan personifikasi dari pemuda-pemuda beriman, teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai membela akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkarang tanah daripada mati bercerminkan bangkai. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil sedikit kesimpulan bahwa peran remaja dan pemuda sangatlah penting dalam tonggak keberhasilan negara. Maka dari itu, kita selaku generasi penerus bangsa, marilah kita sing-singkan lengan dan langkahkan kaki kita ke depan, bekerja dan terus bekerja. Maka dari itu Allah akan memberkahkan negeri kita tercinta, dan kita pun dapat meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin, sekiranya demikian yang dapat kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami menyelesaikan pidato kami, marilah dengar pidato kami. Marilah kita mendengar pantun kami. Kuntilanak naik sepeda jatuh ke lumpur. Jangan pandang kami lama-lama, nanti malam gak bisa tidur.
semoga kita berjumpa kembali. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.